Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi Kamis siang. Gunung Marapi mengeluarkan semburan abu vulkanik hingga ketinggian 2.000 meter dari puncak gunung. Semburan abu vulkanik membumbung tinggi dari puncak Gunung Marapi di Sumatera Barat Kamis siang. Erupsi Gunung Marapi terjadi pada Kamis siang dengan ketinggian kolom abu mencapai 2.000 meter ke arah barat laut. Dari data pos pengamatan Gunung Marapi di Bukit Tinggi, erupsi terjadi dengan durasi 2 menit 2 detik. Pasca naiknya status Gunung Marapi menjadi level 3 atau siaga, PVMBG mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 4,5 km dari puncak Gunung Marapi dan mewaspadai hujan abu vulkanik. Tadi siang tadi pada pukul 13.04 telah terjadi erupsi di Gunung Api Marapi dengan tinggi kolom 2.000 meter dari puncak gunung. Himbauan untuk warga, apabila terjadi hujan abu untuk selalu memakai masker dan juga pelindung mata. Di Lumajang, Jawa Timur, erupsi Gunung Semeru kembali terjadi Kamis pagi. Dengan tinggi kolom abu mencapai 800 meter di atas puncak kawah, abu vulkanik berdampak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasru Jambe. Saat ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Warga dilarang melakukan aktivitas di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terpapar awan panas. Sri Purnama dan Nur Salim melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan Lumajang, Jawa Timur.